tapi nek leader apa leader annual meeting itu sih datang biasanya enggak banyak tuh kok. Leader annual meeting. Yang nanti nang MC 40. Itu Surabaya atau apa sak? Mojokerto. Kabe. Kabe. Tahun lalu enggak ada ya? Tahun lalu. Oh no. Sebelum kamu gabung, kamu kan kamu 2019 atau 2020? 2020. Nah, ingin tahun ini. Tahun ini enggak ada berarti ya tadi. Tahun kemarin yang pas naik aku. Mesti ini ono. Ono. Kamu kan naiknya baru tahun ini. Tahun lalu ya kamu naik. Enggak ada ya tahun lalu. Iya, ya. Tahun lalu. Ya. Kok enggak ada tahun ini ada. Enak gue yang tahun ini lho promosinya offline. Ada acara-acara gini. Yang promosi tahun lalu. Ya aku ngomong apapun ya kita syukuri. Gitu ya. Tetap enak karena, loh. Jadi brandingnya lebih bagus loh. Ya, supaya kita enggak habis energi cuma ya. Makan ya, Bu. Kalau datang itu ada rasanya. Cuma rasa itu hanya untuk seminggu. Seminggu saja. Untuk apa namanya? Untuk nikmatnya itu hanya seminggu saja, setelah itu kan ya biasa. Iya sih, dinikmatinya ya, bangganya. Jadi ya, boleh dibilang itu hanya pemanis. Bukan pemanis, itu hanya sebuah sesaat. Fenomena yang lewat selesai. Setelah itu ya, enggak. Setelah itu ya biasa. Aku pun sendiri ya sempat anu dipromosikan oleh Bunga. Tahun lalu kita ngadakan sendiri gitu loh yang kamu makan-makan di hotel itu. Bikin bukan acara yang sampai pakai MC, sampai nyanyi. Gak iso, waktu itu gak iso. Karena waktu itu kan gak memungkinkan untuk diadakan begitu. Iya kan? Loh, Nek, Neng. Oh, kita harus ngomong-ngomong kita MC ini loh, gue. Ya apa ini, gue? Aku suruh jadi MC, mana ya apa ini? Membahas gue setting kok, bahas ngomong MC nanti. Gitu, Tah? Nanti. Enggak, akhirnya setelah ini selesai, baru yang bahas. Buku mau mana? Nek Yori itu kayaknya sih mau jalan, kayaknya modelnya. Meskipun angel ya kayaknya. Meskipun angel. Meskipun hahok, rosok-rosok susah gitu loh, kok. Rosok lelet nek nerima. Masuk suara ini nanti Nek Yori dengeri apa? Dikat kok dikat. Minta kirim Nek Yori ya. Dikat. Tapi anak mau belajar kok, meskipun lama. Ya, tergantung kamu. Kamu sabar enggak untuk hal itu? Kamu butuh enggak untuk mendatang baru kamu pakai? Nek, mendatang baru kamu pakai, ya enggak apa-apa. Tapi nek kamu butuh sekarang, kan enggak esok pakai sistem gitu. Enggak. Perlu yang cepat. Iya. Ya itu boleh sebagai cadangan, sebagai pemanis. Dari itu mbak pakai sebagai goal setting, ya repot. Bener gak? Direkam sak wajarnya ya. Ya Allah. Gak boleh. Belek. Lagi jelek guys.
acar lombok. Nek ade itu syarat untuk tetap stay nih, ade berapa kok supaya nggak demosi? Tapi itu grup kamu sama Luis. Oh, bukan unit nih. Sama Hera, aku sama Violeta. Yang langsung rekrutan. Singkan si Johan. Johan ini mau closing. Agent. 150 juta itu. Tak boleh sombong, tak boleh sombong, tak boleh sombong, tak boleh sombong. Apa? Produk apa? Perwarisan 11 miliar. Gila, kok masuknya apa mungkin? Masuknya apa? Ya memang dia yang butuhnya 11 miliar. Lo enggak, kok maksudnya ceritanya prospeknya gimana? Oh ceritanya, jadi gini. Aku ini kan ngurusi nasabah temenku sing di agensi asuransi lain, di agensi lain gitu. Sing aku cerita, kamu klaimnya cair 450 juta. Sing aku cerita ke kamu, aku terima duit 10 juta ambil 1 juta. Hari ini dikirimi mani kue pai atasnya coklat. Lihat kan di statusku tak? Gak tau didelok gitu. Nah terus kemudian tingkat cerita kan klaimnya cair dan sebagainya. Seneng dia. Mari seneng. Total klaim berapa ini cair? 450 juta di luar rumah sakit loh. Rumah sakit ya kurang lebih hampir 200-an misalnya. Berarti 650-an kurang lebih sak gitu. Itu sing rumah sakit sak gitu, sing sisi bitok sak gitu. Nah singkat cerita kok iso klaim itu cair cepet gitu loh, padahal itu kan biasanya 2 bulan, tetapi akhirnya klaim itu bisa cair karena komplit. Kemudian mungkin ya pemilik GE ini Nirvana Jakarta kan kita yang gak tahu. Akhirnya klaim cair. Mari klaim cair. Si mantunya AI ini itu adik iparnya si agent yang minta tolong ke aku ini untuk ngurus no. Singkat cerita, lu lagi ngambil asuransi, lu sambil Joni aja. Terus mamanya itu kira-kira lu sambil Joni aja. Nah, mantu ini orang Joge. Istrinya si mantu ini kan anaknya si AI itu tau, adik si agentku sing di agent lain gitu tau. Nah singkat cerita dia nyano sambil terus kemudian si agent ceritaku ini ono adik iparku ketok ane serius follow upan yo. Nah follow up oke okay, dia jadi agent supaya harganya kan lebih murah. Ternyata dia mikir bahwa lek aku daftarno kemarin itu bukan jadi agent, jadi nasabah. Lu lek kamu jadi nasabah ya komisi ini kan gak bisa masuk ke dia. Singkat cerita dia itu mau masuknya dua polis. Satu ini si koko ini, si mantu ini punya koko. Satu ini DE karena DE komisi yang kerja. Nah singkat cerita si ini itu apa namanya si koko itu dimasuknya ke aku. Dia enggak mau lek masuk ke dia. Kenapa? Jadi intinya dia itu sebetulnya enggak mau jadi agent mestinya. Tapi lek dia enggak jadi agent kan potongan 30% sama 20% kan enggak masuk ke dia. Singkat cerita, solusi ini terminasi. Lek solusi terminasi bisa 10-12 hari kerja. Isok-isok tengah Januari baru beres urusan terminasi. Akhirnya dia ujian lah. Ujian, MFC dan sebagainya. Terus kemudian tinggal yang hari ini submit. Yuk namanya dia. Pakai namanya dia.
udah deal? Wes deal 11 miliar. Berapa premi itu? 115. 115. Nekak 115 ya 33 tergantung DE. Mau dipecah 3 miliar dan 8 miliar atau 11 miliar. Tapi kan DE wis pernah ada sakit jadi yo ya langsung diajuk no full medical. Medical 14. Nah terus ADE Kokone itu si agent tuh ini ambeien tapi issued. Ambeien nggak masalah kok. Ya, ya untungnya nggak masalah. Lek batu ginjal, lek batu empedu. Itu masalah. Pasti. Hmm, batu ginjal pasti masalah. Pasti. Harus diangkat. Kalau ambeien tuh bisa ditahan kok. Nah itu harus dioperasi kok ambeien nih. Hmm, tambah aman lagi kok. Lah lek batu ginjal harus mari operasi. Wong DE tak kok. Bisa kena lagi. Bisa muncul lagi. Bisa muncul lagi. Ya paling kan, tapi ini kan kaitannya bukan kesehatan. Kaitannya sama cuma jiwa. Hmm. Tapi tetap bisa kayak ini. Ya harus dihabiskan, nanti ayamnya mati. Nangis nih. Sing nangis ya mbak, ya masih sing masak, ya sing luar no uang. Gak oleh lek gantek ya nanti dintai dipanasi lagi. Bungkus gak? Ya boleh. Ya lek gak kuat ya. Oke, akhirnya habis. Boleh di-sheet orangnya? Boleh. Orangnya boleh? Ternyata ini yang makan. Namanya siapa? Namanya Vivi. Kerjaannya apa? Pruden. Nomor teleponnya berapa? Rahasia. Loh, kalau ada orang yang mau beli? Itu personal. Oh, IG-nya apa? IG-nya Violeta Sydney. VIOLETA Sydney Australia. Oke, jadi enggak pakai Australia toh? Enggak pakai. Oke, jadi tinggal hubungi situ nanti dihubungi ya. Nanti bisa ada di situ ada kontak personnya kalau jual dipikir. Asuransinya apa aja? Asuransi apapun, asuransi jiwa, kesehatan. Oh, maksudnya Prudential saja iya. Atau? Oh, Prudential aja. Oke. Ya, memang Prudential yang paling oke. Kenyang ya kamu makan ya. Oke, okay, bye-bye.